Kalau makannya sendiri berarti bukan bersama. Ini untungnya yang tadi yang sendiri cuma 10 di sini semeja. Ya, pada kesempatan ini hubungannya di dunia sudah pernah mati. Secara formal itu akan diadakan di hari Jumat jam 3 sore di ruang training, di ruang ruang makan karyawan. Ya, jadi nanti teman-teman boleh ikut perwakilan ke sana. Sehubungan dengan kali ini, ya, cuma saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Cuma sudah banyak memberikan sesuatu kepada kita. Nasihat sebagai orang tua, sebagai ibu, ya. Dan tentunya kita bisa mendoakan saja kepada rumah selalu sehat terus. Dan panjang umur yang barokah. Bahagia bersama keluarga. Dan tentunya selalu menyambung jalur ini. Bagian dari saya sebagai pembukaan. Berikutnya ini atasan kita hadir, Pak Adi atau Pak Umut, silakan untuk menyampaikan kesambutannya dalam acara makan bareng perpisahan ini. Terima kasih dari saya sebagai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini khusus buat Roma, ya. Roma ini. Saya kenal Bu Wahyuni itu dari offset. Pertama kali masuk kerja itu di offset. Kenal sama beliau offset. Kemudian lagi ketemu lagi di AJP. Jadi kebarengan terus lah. Ya, saya tahu karakter Bu Wahyuni itu orangnya seperti apa. Dia benar-benar perhatian dalam hal kerja, disiplin kerjanya, dia tiap patuh terhadap aturan yang sudah kita tetapkan. Terima kasih buat Bu Wahyuni atas support tahun ini, prestasi yang selama ini membantu KDP, khususnya di kalau mungkin harapan saya ke depan setelah Bu Wahyuni nanti pernah pagi kita jalin hubungan sehat terakhir, ya, nanti kalau ada yang ada acara atau apa tentang teman-teman yang sudah berpakaian kita hubungan. Yang terakhir dari saya, saya doakan semua ini dan keluarga yang selalu karena kalau saya sehat empat sudah ada semuanya. Terakhir dari saya juga bila yang saya sama
bagi gua itu dari awal biasanya jam 3 malam itu ya gorengan yang teman-teman yang sendiri juga tahu saya bisa memastikan kita gorengan ada budia yang mau kemana? Meskipun karena posisinya buat teman-teman yang lain ya habis ya. Jadi mungkin bisa dikontok apa yang sudah dijalankan oleh yang sabar, yang amarah atau mungkin kalian ada timbul ada yang lain. Dan buat hari ya, omong bisikin saya minta tolong untuk ngomong ke teman-teman terima kasih dan mohon maaf. Bisikinnya begitu. Gak bisa berkata-kata lagi, Pak. Gak bisa. Jadi nanti ngomongnya satu persatu, ya satu persatu. Dari sini pindah ke sebelah ada bakso lapak sehat. Ya, terus ada lagi di atas. Ya, ibu ini udah nggak bisa ngomong kayak ini tadi. Beda sama saya ya kan. Kalau saya kan makan bisa, ngomong bisa. Meledek juga bisa. Kira-kira itu ya. Intinya malam ini terima kasih semuanya. Gak lupa ya, sudah ditraktir, ya kan. Silaturahim jalan terus, ya. Kalau salah pasti kita ada salah. Saling memaafkan. Jangan sampai ada tangis. Ya. Nah, dijaga itu aja, ya. Cukup ya. Yang mau belum selesai silakan selesai, ya kan? Yang mau nambah silakan ke kasir. Yang mau pulang hati-hati. Gua foto dulu ya. Nanti makan apa, Pak? Nasi goreng. Nasi goreng. Bos pesen apa, Bos? Cordon Bleu. Cordon Bleu. Coba lihat kayak apa sih? Wow. Di
BTR nggak ada bos. Oh, BTR. Banyak di BTR. Iya. Jadi jangan pesen nasi goreng kalau di sini ya. Mamu denger jangan pesen nasi goreng. Mendingan di rumah gua mendingan. Wei digituin gitu ya, suapin Wei. Gua malah apa? Nyoteng bidadari dulu ya. Ya. Capcay mana-mana. Makan sayur biar glowing. Oh ini yang namanya capcay. Capcay pakai nasi, wah wow, kenyang banget itu. Hey guys. Ini apa nih Nek? Ini sapo tahu. Ini kayak sama kayak busnya nih bus. Mozzarella. Sipa makan apa Sipa? Ya, itu mie siapa? Mie Rizky. Mie ayam Rizky, dia pesan di sini. Oh, yang paling sibuk liatin tuh. Yang foto ke mana kan? Hah? Ayo biarin. Sambal guys. Sambal apaan? Biasa guys, buat doyan itu. Oh ini busur, yang namanya apa busur? Belu. Belu. Mas nyarinya di sini ada mas. Ada. Mas searching. Foto mie goreng ini, nasi goreng tempat telurnya. JK Jawa YouTube, JK Jawa Channel. JK Jawa Channel. Ya, itu makan nasi goreng di rumah ada itu, jauh-jauh banget deh. Mana makan nasi goreng naik busway lagi? Pulang naik kereta. Pulang naik kereta. Nasi goreng udah dingin. Pak Joko di mana? Uma pesen apa Uma? Nasi goreng. Itu apa itu? Oh, nasi goreng. Kepitingnya di mana? Ini. Wah, udah dihancurin kepitingnya. Kan tahu giginya enggak ada. Tahu gigi. Iya. Ini tahu giginya enggak ada, jadinya kepitingnya dihancurin. Diambil dagingnya ya. Enak mas Joko. Enak. Iya, harus mas Joko makannya kan ya. Saya belakangan Uma. Itu sekali suap. Buat teman selalu ya. Iya. Sekali suap kok buset dah. Wah, lihat itu sausnya tuh. Set. Enak aja. Bagi dua dong. Pesennya dikit banget. Bentar, belakangan. Dun. Ini kayaknya meja yang paling penuh sini doang ini. Oh. Iya. Lagi.
Baru dapat 5 menit. Tapi udah dibayar kan? Padahal aku kan. Bu Hel cuma berdua, Bu Hel? Iya, berdua aja. Tiga masih, oh tiga. Set banyak banget ya. Bentar. Bentar dulu, tanggung. Biar dapat 10 menit. Oke, semua udah dapat. Udah semua. Ya. Ngomong mulu dia.